Halo Bu, bertemu lagi dengan Ibu Nur Hayati. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Dagangannya di sini gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bu, rumahnya Ibu di belakang itu sudah dibongkar semua ya Bu ya? Gimana perasaannya Bu? Rasanya ya senang, ya sedih ya senang. Guys, Ibu Nur Hayati ini rumahnya ada di belakang. Sudah dibongkar semua, guys. Sudah di mana, Bu? Sekarang, Bu? Sudah lega apa gimana, Bu? Kalau rumahnya sudah dibongkar, Bu? Apa sedih apa gimana? Iya ya. Ada rasa senang, ada rasa sedih ya Bu ya. Akan menjadi sebuah kenangan ya Bu ya. Desa Sido apa Bu? Sido Gema akan menjadi suatu kenangan. Masyarakatnya pada pindah di Sayung Baru ya Bu ya. Kena proyek jalan tol Semarang Demak Bu. Kalau sudah pindah, ini kan posisinya warung sendirian di sini, Bu. Ini masih bertahan di sini atau mau rencana mau pindah, Bu? Bertahan sih, Mas. Rencana mau pindah apa bertahan di sini, Bu? Bertahan sini. Oh, bertahan sini. Sampai proyek tol Semarang Demak jadi ya, Bu ya? Bisa. Tapi tetap jualnya sampai jam berapa Bu? Kalau hari biasa? Biasa sekarang mulai jam 5 sudah masak. Kalau kita lampunya. Tapi posisi di sini masih rob atau gimana Bu? Masih ada rob. Masih ada rob. Tapi masih bertahan di sini Bu? Iya bertahan. Oke guys, bagi teman-teman kalau mau ke Desa Sido Gema Sayung Demak, mampir ke warung Ibu Nur Hayati ya guys ya. Jangan lupa minum kopi guys. Dilarisi ya guys ya. Ini jaganya sampai jam berapa Bu? Warungnya sampai jam 5 Bu. Habis itu tutup, besok buka lagi gitu ya Bu ya. Inilah Ibu Nur Hayati yang rumahnya tingkat itu guys. Sekarang sudah dibongkar kena proyek jalan tol Semarang Demak guys. Rasanya sudah lega ya Bu ya. Rasanya sudah lega ya Bu ya. Oke Bu, semangat ya Bu ya. Semoga dagangannya laris manis. Oke Bu, terima kasih ya Bu ya.